Ya, saat ini saya sedang berada di Desa Pasar Unggas, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan tepatnya berada di Pasar Unggas yang memang buka mulai pada subuh hingga pukul 10.00. Dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dari Dinas Perhubungan, juga telah memberlakukan penggantian lalu lintas jalan terlebih untuk kendaraan roda 4 untuk tidak melewati jalan yang berada tepat di depan pasar ini dari pukul hingga pukul 10 pagi. Jadi di bawah pukul 10 pagi memang tidak diperkenankan untuk melintasi jalan ini karena memang juga padat sekali terhadap para pengunjung dan juga pembeli ataupun penjual. Nah, yang menarik di sini adalah adanya pengelolaan sampah di Pasar Unggas ini. Jadi dilakukan pada saat setelah para pedagang usai melakukan aktivitas jual beli mereka, yaitu setelah pukul 10. Dan biasanya dilakukan pada pukul 11, yang kemudian sampah-sampahnya dibawa atau dikumpulkan di kontainer atau tempat pembuangan akhir yang pada sore hari setelah asar nantinya akan dilakukan pengambilan atau penjemputan. Ya, Pasar Unggas Amuntai sendiri sebelumnya merupakan pasar yang digunakan untuk menjual berbagai macam jenis unggas, baik itik maupun ayam, baik DOD maupun itik dan ayam dewasa. Namun seiring berjalannya waktu, banyak juga para pedagang sayuran maupun kebutuhan pokok yang menjual berbagai keperluan di daerah ini, sehingga akhirnya justru penjual unggas itu bergeser ke pasar lain. Ya, dari pedagang sendiri mengharapkan agar adanya perbaikan lantai pasar sehingga pada saat musim penghujan ataupun saat turun hujan lantai tidak digenangi air dan tidak lagi terjadi becek, sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pembeli ataupun juga penjual. Ya, Paman, biasanya petugas kebersihan datang ke Pasar Unggas nih jam berapa, Paman, untuk membersihkan? Jam 11. Itu setelah para pedagang pulang ya, Paman, ya? Setelah pulang, datang, lalu dibersihkan, lalu dikumpul di bak sampah. Lalu habis dikumpul, habis asar, lalu dikumpulkan ke bak jenal. Ke bak kontainer itu ya? Terus dari kontainer itu diambilnya kapan? Dari kontainer itu biasanya 2 hari sekali. Kalau sudah penuh, sore bisa diambil. Ya, kenapa nggak setiap hari, Paman, itu diambilnya? Nggak penuh. Oh, nggak penuh. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak diambil gitu, bau nggak sih, Paman? Ya, bau cuma kurang kan. Namun yang biasanya lawas, tapi ini sering 2 hari sekali. Oh, dulu pernah berapa hari sekali? Sehari sekali pernah juga. Soalnya kalau pagi tuh kadang waktu belanja tuh masih banyak sampah dan bau gitu ya, Paman, ya di sini nih. Di deket kotak. Kadang-kadang. Enggak nentu ya. Pian tinggal kan enggak jauh nih dari tempat pembuangan akhirnya nih. Memang sering aja ya anu sampah numpuk kayak gitu. Bilang tiap hari ini cuma ya. Sudah terbiasa. Habis asar ke pang diambil.